Untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi calon pencari kerja, Balai Latihan Kerja, BLK, Komunitas Pondok Pesantren Raudhatul Mubtadiin, menyelenggarakan pelatihan bidang multimedia, Kamis, Oktober 2022. Pelatihan yang diikuti oleh 16 pemuda tersebut, dibuka oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun Heru Kuncoro, yang ditandai dengan penyematan tanda peserta dan pemotongan tumpang. Hadir pada kesempatan ini Kiai Haji Dr. Mustofa, Suriah Pengurus Cabang NU Kabupaten Madiun, dan Kiai Haji Zaid. Dinas Tenaga Kerja sangat mengapresiasi sekali karena sudah membantu tugas pemerintah dalam rangka mencerdaskan masyarakat, terutama yang sedang mencari kerja. Bahkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun juga akan bekerja sama dengan BLK lainnya, terutama BLK Komunitas Pondok Pesantren, untuk ikut berpartisipasi mengurangi pengangguran dan menggiatkan kemandirian masyarakat Kabupaten Madiun. Ya, untuk pembukaan pelatihan di BLK Komunitas, di Pondok Pesantren ini, Dinas Tenaga Kerja sangat mengapresiasi sekali. Kenapa? Karena sudah membantu tugas pemerintah dalam rangka mencerdaskan masyarakat, yaitu mendidik masyarakat, terutama para pencari kerja, untuk bisa mendapat keahlian yang berkompetensi. Jadi di Pondok Pesantren sudah memenuhi syarat, karena itu sudah bersertifikat. Dapat kami nanti kita akan sounding terus dengan pemerintah dalam rangka mengurangi pengangguran. Menganggap pengangguran dengan membina para pencari kerja untuk bisa punya keahlian yang berkompeten. Dalam di sini adalah di BLK Komunitas ini bidang multimedia ini yang sangat ditunggu oleh masyarakat juga, sangat banyak pangsa pasar yang membutuhkan. Harapan kami nanti kita akan selalu bersama dengan BLK-BLK, terutama BLK Komunitas yang Pondok Pesantren. Kenapa? Agar kita bisa sama-sama ikut berpartisipasi dan rangka mengurangi pengangguran dan meningkatkan kemandirian untuk masyarakat kalau Madiun. Kelebihannya kalau ya di BLK Komunitas Pondok Pesantren ini ternyata selain dididik skill yang teknis, juga ada pembinaan spiritual mentalnya yang sangat kita harapkan, sehingga balan antara kepentingan dunia dan kemenangan, sehingga bisa mencetak para generasi atau para pencari kerja yang betul-betul bisa berakhlak sesuai dengan visi misi Kabupaten Madiun. Harapannya kepada peserta sendiri gimana Pak? Kepada peserta, harapan kami satu ya, untuk bisa selalu menekuni dan mematangkan pelatihan ini agar apa? Agar mereka bisa siap kerja, karena saat ini persaingan pencari kerja sudah cukup banyak sekali. Tanpa ada dukungan atau kelebihan mempunyai skill tertentu, misalkan di sini multimedia, kita ini akan, para pencari akan ketinggalan, akan kalah bersaing dengan yang lainnya. Jadi dengan adanya ini, para pencari kerja peserta pelatihan ini bisa siap untuk masuk di pangsa pasar, di pasar industri, ataupun bisa wirausaha mandiri. Sementara itu, Kepala BLK Komunitas Ponpes Raudhatul Mubtadiin Kiai Haji Nurholis menjelaskan bahwa pendirian BLK Komunitas ini untuk menyambut pasar modern dengan digitalisasi, dan pesantren juga harus bisa mengikuti perkembangannya, baik di skala nasional maupun skala internasional. Dengan adanya multimedia ini, bagaimana bisa memperlancar, memperluas, baik itu masalah yang berkaitan dengan pendidikan, termasuk perekonomian. Untuk pendirian BLK Komunitas ini sebenarnya kita kan sudah harus menyambut ya yang namanya pasar modern dengan digitalisasi ini. Maka hari ini bagaimana pesantren itu juga bisa untuk mengikuti perkembangan, baik skala nasional ataupun skala internasional. Karena hari ini dengan digitalisasi, apalagi yang dengan adanya multimedia ini, bagaimana bisa memperlancar, memperluas, baik itu masalah yang berkaitan dengan pendidikan ataupun nanti termasuk perekonomian. Jadi pesantren untuk tahun 2022 ini, yang apalagi di Kabupaten Madiun sudah dicanangkan sebagaimana mandiri dan berakhlak ini, maka Pondok Pesantren tampil untuk mengikuti apa yang menjadi arahan-arahan dari Pak Bupati, yang mana di samping mandiri juga berakhlak,
dan memiliki kompetensi di tingkat digitalisasi sesuai dengan eranya sekarang. Jumlah peserta memang ada ketentuan, jadi hanya sekitar 16. Jadi sudah merupakan ketentuan dari Kemenaker sendiri, peserta hari ini tahun 2022 ini hanya 16 orang. Kalau kemarin kemungkinan bisa 20. Waktu pembelajaran yang tadi insya Allah 20 hari. Materi yang disampaikan itu meliputi nasib desain grafis, terus kemudian dan yang lain yang sesuai dengan apa yang telah diprogramkan oleh rektorat, instrukturat. Instrukturnya alhamdulillah dari kita sendiri, artinya dari pondok pesantren sendiri yang sudah bersertifikat, sertifikatnya di situ. Sebelum membuka pelatihan, Kepala Disnaker Kabupaten Madiun Heru Kuncoro, mewakili Bupati Madiun, meresmikan gedung BLK Komunitas Ponpes Raudlatul Mubtadiin yang ditandai dengan pengguntingan pita, disaksikan oleh Kiai Haji Dr. Mustofa, Suriah Pengurus Cabang NU Kabupaten Madiun, dan Kiai Haji Zaid, serta tamu undangan lainnya.